Kembali lagi bersama saya, Dr. Siti Nur Fatimah, spesialis gizi klinik, untuk melanjutkan bagaimana rencana tindak lanjut kita dalam upaya perbaikan gizi pada anak stunting dan anak yang beresiko stunting yang mampu kita laksanakan. Ya. Nah, kita berencana untuk melakukan pemantauan ya selama 1 bulan. Pemantauannya pada siapa? Yaitu pada 10 keluarga yang mempunyai ibu hamil dan 10 keluarga yang mempunyai anak bayi di atas 6 bulan dan balita yang nanti akan dipantau oleh pendamping desa atau petugas lapangan yang ada di desa yang ditugaskan ya. Jadi apa yang akan dipantaunya kira-kira? Kita akan melakukan pemantauan selama 4 minggu. Pada minggu pertama dan minggu keempat kita akan melakukan pada ibu hamil, kita akan mencatat usia, kemudian mencatat usia kehamilan, kemudian akan mencatat berat badan pada ibu-ibu hamil tersebut ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kenaikan berat badan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Harus ada kenaikan berat badan walaupun berat badan ibu-ibu sebelum hamil adalah obes atau berat badan lebih ya. Harus ada, apalagi yang berat badan normal atau berat badan kurang ya. Karena berat badan ibu mencerminkan status gizi ibu dan mencerminkan juga pertumbuhan bayi yang dikandung ya. Kemudian kita juga akan mencatat kenaikan berat badan dan tinggi badan pada bayi di atas 6 bulan dan pada balita ya, pada minggu pertama dan pada minggu keempat ya. Seyogianya berat badan itu harus naik dalam 1 bulan ya, karena bayi dan balita itu pada masa tumbuh kejar cepat yang memang kalau pertumbuhannya normal dia akan naik gitu kan ya. Nah, tinggi badan apakah naik? Pasti naik. Nah, walaupun hanya setengah senti, 1 senti, kalau dalam 1 bulan itu akan naik ya. Apalagi pada bayi gitu kan, bayi 6 bulan sampai 1 tahun ya. Karena pada masa itu kecepatan pertumbuhannya 10 sampai 15 kali usia yang lain gitu ya. Jadi harus naik tinggi badannya ya, berarti berhasil pemberian makan pada ibu-ibu pada ibu hamil dan pada anak-anaknya ya. Nah, nanti kita lihat. Jangan takut untuk kenapa anak saya jadi turun atau tidak naik, itu justru yang akan kita cari permasalahannya ya. Nah, kemudian selain itu, kita juga akan mencatat bagaimana pola makan ibu hamil dan pola makan bayi dan balita itu ya. Tidak terus-menerus, tapi minggu pertama dan minggu keempat juga ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang dinilai ya, tidak sulit. Jadi cukup frekuensi makan, apakah bisa sehari 3 kali makan dengan snack 2 sampai 3 kali, apakah ada minum susu gitu kan ya. Nah, kemudian apa jenis makanannya ya, jenis makanan yang dikonsumsinya. Jadi jangan takut kalau anak saya nggak mau makan, makannya cuma nasi sama kerupuk, nggak apa-apa, kita tulis. Karena kita akan bantu, mudah-mudahan bisa kita bantu bagaimana solusi ke depannya ya. Atau yang makannya banyak dikurang-kurangin karena malu, misalnya ibu hamil makannya banyak, malu, nggak usah, ditulis aja seadanya sehingga kita bisa pantau apakah ada yang harus diperbaiki atau memang ini yang seharusnya gitu ya. Nah, itu juga akan dicatat pada minggu pertama dan pada minggu keempat ya. 10 orang masing-masing dari tiap desa. Jadi setiap desa kita akan memantau 20 orang, yaitu 10 orang ibu hamil dan 10 orang bayi dan balita ya, tergantung nanti apakah semua desa cukup aktif, cukup berpartisipasi, cukup semangat, kita akan lihat ya. Ini untuk perbaikan kita semua ke depannya, baik pada keluarga maupun pada petugas yang mendapat kewajiban atau amanah di lapangan ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan lomba memasak. Oke, lomba memasak pada minggu keempat ya. Kita kan sekarang sedang COVID gitu kan ya, nggak boleh berkumpul. Nanti akan diatur tetap dengan protokol kesehatan ya, sehingga tidak meningkatkan resiko berkumpul. Bagaimana teknisnya nanti akan diatur di lapangan. Mungkin tidak seperti lomba masak biasa yang menyediakan segala macam ya, cukup repot. Ibu-ibu cukup memasak seadanya di rumah masing-masing, disampaikan siapa yang ikut ya. Nanti petugas lapangan atau pendamping desa akan mendatangi ibu-ibu, rumah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, dan akan menilai ya. Jangan dibagus-baguskan karena akan dinilai, atau jangan cuek gitu kan ya, saya lagi repot, udahlah seadanya gitu kan. Tapi yang utama di sini adalah kita punya apa sumber daya lokal di daerah kita masing-masing,
Dan tentu saja tidak yang mahal gitu kan, sampai jual apa gitu ya buat ikut lomba, tidak ya. Tapi yang mampu kita beli dengan kondisi keuangan kita sehari-hari. Karena kalau yang murah itu justru yang akan kita laksanakan karena tidak akan memberatkan keuangan keluarga ya. Jadi lebih murah lebih baik, bahkan ada yang tidak dibeli dari hasil mencari ikan di laut, dari hasil kebun, silahkan gitu ya. Itu semua akan dinilai aspek itu, dan nanti kita akan sampaikan ya hasilnya. Bagaimana sih gambaran pertumbuhan yang diwakili oleh 10 orang masing-masing desa, gambaran berat badan, tinggi badan, kemudian gambaran pola makan. Ada yang baik ternyata, ada yang berlebih atau ada yang kurang ya. Nah, dari makanan yang dilombakan itu ternyata menjadi inovasi yang kurang harus bisa dianjurkan untuk makanan ini. Banyak di desa. Kemudian yang pengolahannya cukup familiar sesuai tradisi di wilayah itu juga baik, biasanya daya terimanya cukup baik gitu ya. Jadi satu tidak repot gitu, karena kita tidak akan menganjurkan hal-hal yang hanya dilakukan pada saat hari raya saja gitu kan, atau hari besar saja ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya, dengan beberapa pembekalan nanti berupa forum-forum yang cukup mudah untuk diisinya. Oke. Okay. Nah, ini komponen yang akan dinilainya ya. Jadi, perubahan berat badan dan tinggi badan ya minggu pertama dan minggu keempat. Kemudian apakah ada perbaikan perubahan pola makan gitu ya? Karena sudah mendengarkan video sebelumnya dan juga semangat untuk mengikuti lomba ini ya. Apakah ada perbaikan dari minggu pertama, kedua perbaikan, ketiga sudah terbiasa, dan keempat cukup baik, itu yang kita harapkan ya, sehingga akan mendukung berbagai hal yang baik untuk menunjang status kesehatan ibu dan bayi ya. Dan kemudian resep makanan yang berbasis pangan lokal yang terbaik itu yang akan kita nilai. Tentu saja ada hadiah hiburan ya, bukan dilihat dari nilainya, tetapi kita bersama-sama tetap bersemangat di lapangan untuk memperbaiki apa yang kita bisa ya. Hadiah hiburannya yang perlu apa sekarang pada masa pandemi COVID ini ya, kayaknya yang paling berharga adalah pulsa ya. Kita akan memberi pulsa atau kuota yang sejumlah lumayan lah ya, 50.000 sampai 100.000 untuk setiap pemenang. Dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk mendapatkan berbagai informasi kesehatan untuk perbaikan gizi keluarga ya. Selanjutnya kita bisa lihat Nexiana ini adalah lembar pemantauan berat badan ibu hamil ya. Jadi harus dicatat umur ibu hamilnya, usia kehamilannya, karena kenaikan berat badan di 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga itu beda-beda. Kalau 3 bulan pertama tidak turun juga sudah bagus, tapi kalau naik alhamdulillah bagus ya. Dan di trimester 3, di 7-9 bulan itu harus naik, karena itu adalah masa pematangan bayi sebelum dia lahir gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya, jangan takut untuk kurang berat badannya ya, itu yang nanti akan jadi masukan baik pada desa maupun pada puskesmas. Oke, selanjutnya lembar pemantauan next ya. Lembar pemantauan tinggi badan dan berat badan pada anak ya, minggu pertama dan minggu keempat juga ya. Ini sama, cuma kalau anak tadi ditambah dengan tinggi badan ya, kita lihat bagaimana selama sebulan ini ada kenaikan setengah senti, satu senti, nggak apa-apa, udah bagus ya. Kalau turun nggak mungkin kan ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan asupan makanan. Jadi apakah anak makan pagi, checklist, makan siang, makan, kalau enggak apa-apa, di cross aja enggak apa-apa. Dan kalau dia makan, makannya apa? Indomie enggak pakai apa-apa, boleh tulis saja, atau makan nasi, lauk, sayur lengkap boleh. Mau selingannya apa, mau minum susu, itu ditulis semua, sehingga kita juga akan mendapatkan gambaran mana yang sudah baik dipertahankan, mana yang kurang itu nanti yang akan kita himbau terus-menerus pada masyarakat ya, minggu pertama dan minggu keempat juga. Nah, selanjutnya ini adalah lembar panduan untuk penilaian lomba masak ya. Jadi lomba masak, silahkan makanan tradisional apa yang ada di sana, menciptakan resep baru ya, kemudian pangannya yang mudah, yang murah ya, itu nanti dinilai oleh petugas di lapangan. Ada poin-poinnya yang cukup sederhana ya, tidak sulit, akan mendatangi pada keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan nanti yang nilai terbaik juga, yang mengunggulkan bahan lokal sebagai bahan dasar makanan itu,
itu yang akan kami beri hadiah hiburan ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ibu-ibu dan bapak-bapak di lapangan untuk selalu berupaya memperbaiki setiap aspek kehidupan sehingga berkualitas untuk kita dan generasi ke depan kita ya. Sekian paparan dari saya, mudah-mudahan kembali lagi dari aspek gizi kita akan mendapatkan support atau bantuan perbaikan status kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak kita. Sampai jumpa lagi, Pak.